gol pertama Shin Yong bagi tim nasional The Oranye. Dan ini bukti keefektifan dari Ruben Carton ya. Selalu berhasil melewati Tony Sucipto dan kali ini umpannya dijemput dengan baik oleh Shin Yong untuk gol pertama The Oranye. Kita lihat rantai ulang bagaimana sebuah umpan dari Aiden Robben. Masih jauh melebar. Kontrol bola dari second. Kita lihat melewati Tony Sucipto. Dan bang. 1-0. Kita lihat bagaimana Belanda unggul atas Indonesia. Ruben Carton. Gol yang cukup baik. Betul. Ruben Carton selalu ada di depan Tony Sucipto. Dari babak pertama tadi berlangsung. Sampai dengan menit ke-56 ini. Ketegangan sedikit mencair kelihatannya di bias dari sini. Kali ini umpan dari Aaron Robben. Ya, tidak terkawal. Betul. Aaron Robben, Ruben Schaken, tidak ada yang berangkat naik ke udara. Untuk mengantisipasi umpan dari Ruben Schaken tadi. Shin De-Yong bebas. Di posisi dari Zulkifli Syukur. Tidak ada lagi Victor Igbonevo. Tidak ada Robby di sana. Mudah saja bagi Shin De-Yong. Inilah Aaron Robben sesungguhnya. Gol yang lebih bersifat individu saya pikir ya. Ini gol ke-18 Aaron Robben bagi The Oranye dalam 67 kali penampilan. Dan sangat baik sekali memanfaatkan faktor kelelahan dari tim nasional Indonesia barisan belakang. Kalau kita lihat bagaimana dia melewati dua Robben pemain. Dan juga Bustoni. Dan akhirnya menaklukkan timnya Mega dengan sebuah tendangan kajur yang ya, luar biasa. Baik sekali. 3-0. Kita lihat bagaimana Belanda unggul atas tim Garuda. Selebrasinya pun tidak terlalu berlebihan tadi. Kita lihat melambaikan tangan kepada fans-fans Indonesia yang ada di belakang gawang Timnya Mega. Pemain yang berhasil di tahun ini bersama dengan Bayern München. 0-3. Indonesia tertinggal atas tim Belanda.